Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahma wa lahiqna bis salihin. Qala al musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Taulang wa uklam. Faqala Ibnu Abbasin ma ansafnahu a'tainahu ma yushghiluhu an qiyamihi wa siyamihi. Yarji'u bina nakun a'wanahu ala tajhiziha. Falaysa lidunya minal qadri ma yushghilu mu'minan an ibadati rabbih. Wa ma bina minal kibri ma la nakhdimu awliya Allah Ta'ala fa fa'ala wa fa'al. Maka berkata Ibnu Abbas, apabila insaf, apabila kita yang sadari akan dianya jiran, niscaya kita yang berikan akan nyajiran akan barang. Yang ibu bimbang ianya barang akan nyajiran daripada jauh daripada kiamnya jiran dan puasanya jiran. Jadi persiapan untuk perkawinan putri jiran tersebut nyen adalah tukang pembimbang jiran daripada sembahyang nyen dan puasanya. Jadi kebutuhan jiran untuk kawin anak nyan adalah sesuatu yang membimbangkan jiran sehingga hana merupuk iam dan hana merupuk siap. Maka nebegah li Ibnu Abbas, apabila kita nyata sadari, pasti tabi kepada jirannya sesuatu yang membimbangkan genyan daripada sembahyang sunat dan puasa sunat. Wate kata bile gitanya, sehingga anali bimbang genyan. Menyahana tabile gitanya, nyan persiapan perkawinannya akan menyibukkan genyan daripada kiam dan siap. Menyekata bile gitanya, nyan hanali sibuk gaknya dengan persiapan tersebut. Ya, maka nepegah li Ibnu Abbas, tandai jih kita yang tak sadari, pasti akan tabrikan ya, persiapan-persiapan perkawinan kepada jirannya, sehingga gaknya hana sibuk daripada kiam dan siap. Ya, menentulah. Ya, menan makna. Jadi tajhid, ya, tajhid perkawinan, nyan adalah ma yang menyibukkan nyan daripada kiam dan siam. Menyahana tabi legitanya, bak guna persiapannya legitanya, hai puasa sunat pao teuro, hai kismayang sunat pao temalah. Menyaka tabi legitanya, nyan persiapannya hanali kubimbang ganya. Ya, maka apabila kita yang sadari, pasti kita yang akan tabrikan. Ya, akan tabrikan sesuatu yang bisa menyibukkan kita daripada ibadah. Sehingga wateh kata bila kita yang hanali sibuk. Ya, bantulah. Baiklah. Jauh daripada dia. Manyan bisa menyibukkan jiran sehingga hantik dukiam dan hantik dusiam. Nyan ma yang bisa menyibukkan genyan tak bila kita yang supaya genyan hanali isyogal genyan hanali bimbang genyan dengan persiapan itu.
Manyan tajhid. Manyan tajhid. Persiapan perkawinan. Persiapan pesta. Ya. Nyan persiapannya bila gepuna lekedrawa ge. Nyan gara-gara gepuna persiapannya ge nyan han iku kuasa sunat bawate uro ha iku mem sunat bawate malam. Nyan atranya tak bubut lekedaya tapi lekedaya. Nah, sehingga gaknya hana le sibuk dengan persiapannya. Hana mengganggu kiam dan siam ya. Ya, benar. Ya berkat juga yang puah. Puro puasa sunat malam mayang sunat. Maya gepeki kepada persiapan pesta putri gak nyan guna. Nya uro ha si puasa sunat malam ah ikut mayang sunat. Jadi manyan membimbangkan gak nyan daripada kiam dan siam. Maka mengakbe membimbangkan gak nyan daripada kiam dan siam. Kabilah lebihnya. Ya, jadi apa? Gimana? Belum na. Anak buka kasih bu. Yusilu akan ibu. Ya. Jadi manyan putra bumpua mai deh. Manyan belanja perkawinan. Nya tajhid puno ke buat perkawinan. Nya terkuat belanja perkawinan. Nyan ma. Belanja perkawinannya bila gepiki geror. Bila ana so bantu. Nyan menjauhkan genyan daripada kiam dan siam. Mangat be diuh genyan daripada kiamulel wasiamin nahar maka belanja perkawinannya tadi kita nyamukin. Ya, apabila kita nyamukin tak sadari maka pasti tak berikan belanja perkawinannya ke jiran yang miskin mudah. Karena mihana tabile gitu ya, nyan bisa menyibukkan gaknya daripada ibadah. Ya, benar. Gak minta kerau ke. Hai puasa tu nan. Hai ibadah kau teh malam. Coba. Enam dalih urang cita-cita mesrekah na ada yang berkah enam dalih kan nyo nejuknya le ibnu abbas belanja perkawinannya nejuk le ibnu abbas ke jiran yang miskinnya pupu nejuk supaya be terganggu ibadatnya menyemahana nejuk terganggu ibadat maka apabila kita mau sadari pasti kita berikan belanjanya ya benar. Kawin neng, aneh nak uji. Jangan kena buah ya. Ini nak uji kawin. Cuma?
Ai menyah ni nang kam nya kana urang leke menikah kan nya kaje cok kan menikah. Pesta menyah e kan ge sia kam kemeng tapo. Nya hana e. Ai urang kan urang. Urmo ada umpu gua wadah yang ada melomba-lomba bermeu-meu kan tak wajib ni ayat silmo yang berapa pesta raya yang guna MC ya tak wajib taboh kaming guna walimah ya walimah tu luruhnya guna taboh kaming maka kena urung-urung yang wajib tak ngon ya tak kerek-kerek tak wajib ya. Sunat oleh matul urus bila sanggup. Cuma? Dari segi milik rayunya? Yang kakau ikut ya, nak. Yang kakau ikut nak 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 sunat yang pak meri-ri pesta secara lahir ya, nak. Aik iman sunat. Dia nyangkam karat. Dia buka pesta kata dia utang. Banyak sunan terkah utang. Dia dakwa engkau ni dia kok ya utang urung pesta. Mengai utang urung ni tu. Ni urung ni tu itu dia utang lewat dia. Itu dia hampir dia hanya tergu. Urung kamu lagi urusan tu urung ni tu. Itu dia. Ikira mana hantar musulit dapat kau di kemak. Tapi punya pesta yang lu yang tinggal dah. Apa yang nak sunat memang punya jikung karat. Ini nak panggung lah. Ada guna rumah, ini bu panggung tu. Ya. Ini bu MC lah. Dan foto lain nanti kanoro. Ya. Rekalah kau ini MC lah. Macut. Segala macut dan apa-apa dipersilakan ke panggung. Aduh, yang putih macut ngapa dong? Ya. Pintu baru cekam. Yang nantinya membuat zir. Ida baru ke yang nanti. Hanya beta u dari MC yang. Kajet tablo siam 10 kilo tu. Jutai tengah ke MC yang tu orang. Ibu kan dia baru ilo ayah nak kurung si menteri lo. Nak kurung si ya menteri lo ilo MC nya guna. Iya ya bila dong yo kita ko grup lang mah. Nah MC. Ka. Lambung yang kan? Ma yusriluhu angkiyamihi wasiyamih. Irji'un bina nakun a'wanahu ala tajhidihah. Kembalilah kamu dengan kami. Nisya adalah kami itu pembantunya jiran. Dia itu persiapannya putri jiran. Ha'i wa binti. Jadi benar kan kakak yu ajuknya yang kananya ni lah. Ini sama-sama kita puji pembantu. Terhadap persiapan perkawinan ani nang jiran. Falaisa lidunya minal qadari ma yusilu mu'minan an ibadati rabbih. Maka tidak adalah bagi dunia daripada takdir itu barang yang ibu bimbang ianya barang akan mukmin jauh daripada ibadat Tuhannya. Maka tidak adalah bagi dunia daripada kadar takdir itu barang yang itu sibuk ianya barang akan urun mukmin jauh daripada ibadat Tuhannya. Yang dibantulah. Ya.
maka tidak adalah bagi dunia daripada nilai. Itu barang yaitu sibuk ia akan mukmin daripada ibadah Tuhannya. Gitu-gitu kan. Tidak ada daripada dunia, tidak ada daripada dunia kadar yang menyibukkan urang mukmin daripada ibadah Tuhannya. Jadi kembali buna untuk saling bantu membantu, ya, sehingga dunianya tidak ada kadar daripada dunia yang bisa menyibukkan urang mukmin daripada ibadah Tuhannya. Wa ma bina minal kibri ma la nakhdimu awliya Allah Ta'ala. Dan bermula barang dengan gedanya, dan bermula barang yang ada barang dengan gedanya. Pani barangnya daripada takabur mala nakhdimu selama hana gedanya khadam akan aulia Allah Ta'ala. Dan bermula barang yang ada yang barang dengan gedanya. Panen barangnya daripada tekabu itu selama hana kita yang khadam akan aulia Allah Ta'ala. Ganggap kita yang urang yang tekabu apabila hanta tim khidmat terhadap aulia Allah Ta'ala. Fafa'la wa fa'lu, maka memperbuatnya Ibn Abbas dan berbuat oleh mereka itu para fukaha Basrah. Ayo nane. Biasanya tokoh kibar, kan? Kibar itu banyak kibri yang takabur. Ya kibar nari. Mana kibar ini? Urung Tuhan. Nyalam itihaf takabur. Kibrun makna takabur. Takabur katanya bila hana takhadam. Sombong katanya bila hantatim khadam awliya Allah. Jadi yang jiran yang kiamulel kuasa bawa teoronya, yang termasuk bahagian daripada awliya yang menurut Ibnu Mas'ud. Jadi pemberian katanya untuk persiapan perkawinan katanya adalah bahagian daripada khidmat katanya. Menyahan tatim khidmat
terhadap aulia Allah nyen termasuk utanya urang yang digabung. Sebab khidmat kepada ulainya yang termasuk tawadun. Sehingga ke uring wate kena test draw gitu ya. Wate kena test gitu yang puak agak akai, hana agak akai. Biu mukhalatah. Hang bi menyendiri. Biu bermasyarakat. Biu mitangan. Ya, termasuk biu kadam urung sufi. Alanya geyu menjampu dengan urung fakir. Menyekai tak hadam kok. Nyan berarti getanya nah ikut tawa tu. Menyahan i tak hadam kok nyan tendah anak tawa tu. Tidak ada merendah. Apalagi nyan awliya Allah. Hantar dia duduk saja urung fakir, urung miskin. Nyan sombong. Hantar tim khidmat kepada ahli sufi, urung-urung yang saleh, sombong. Nah, tanda sombong. Hana bukan duanya hana mesti tapi ukuran itu mati itu waktu itu dua ngawur ngasihnya itu hana perasaan malay hana perasaan buat kurun buat kedua ngawur ngasihan dia kan karena na perasaan kian elit bahkan udah hanya ting khatam kok paling kurun keganggak pentut saban lu ngaji ya. Apalagi ganggap rendah kok. Ini yang saya katakan. Khidmat. Nya urang tawadu apa? Urang yang beranggapan urang lain lebih dia tiga. Lebih urang lain maksudnya. Nyen urang yang tawadu. Gimana? Maunya khidmat atau khadim nyan hana mesti lami ya. Termasuk ibadat yang ibadat dengan khidmat ibadat kepada Allah dengan khidmat ya. Khadam melayani yang khidmat. Hukum melayani yang wajib atau tidak wajib yang khidmat. Khadim. Nah yang lamian. Nah yang ke. Bahkan penggunaan kata-kata khadim yang lamian. Nah. Wa hukiya annahu lama ajdaban nasu bi Misr wa Abdul Hamid ibni Sa'din amiruhu faqala wallahi la u'limanna syaitana anni aduhu fa'alun fa'alu mawa maha wijihim ila ana rakhasatil as'ar dan dikayahkan bahwa sungguhnya halwasan manakala paceklitlah manusia di Mesir dan bermula Abdul Hamid bin Sa'ad itu pemerintah mereka itu
Agenda banyak ku puakeun gara-gara kuang kan kuang barang mahal pacak klik tu. Fakala maka berkata ianya Abdul Hamid, wallahi demi Allah, sungguh aku beritahukan akan syaitan, akan bahwa sungguh aku itu musuhnya syaitan, lagi yang memperbuat segala kebutuhan-kebutuhan mereka itu, hingga bahwa turunlah pasaran, murahlah pasaran. Jadi nanggeroku di Mesir barang mahal. Jadi masyarakat Mesir dalam keadaan sempit, paceklik. Abdul Hamid bin Sa'ad ganyan selaku amir pemerintah hinan di Mesir. Amirnya tentang di wakil di bawah wali, ini wali biasa yang gubernur. Jadi pemerintah eksekutif. Maka nepegah le Abdul Hamid bin Sa'ad, demi Allah sungguh akan lu umumkan, akan lu beritahu kepada para syaitan bahwa lumnya adalah musuh syaitan. Ya, lum ialah lu beri maklumat kepada syaitan bahwa lumnya adalah musuhnya syaitan. Lagi yang akan berbuat untuk menunaikan hajat-hajat masyarakat Mesir hingga pasaran turun dan normal kembali. Bina kebutuhan masyarakat Mesir nyulung lung tunaikan mandu. Ya. Summa azala anhum. Kemudian uzlah ianya Abdul Hamid daripada mereka itu. Daripada mereka itu masyarakat Mesir manusia. Farahala maka berangkat ia. Walid tujari alaihi alfu alfi dirhamen. Dan bagi para pedagang, lazim diatihnya Abdul Hamid itu siribe ribe dirham. Nautang. Abdul Hamid ya. Nautang dengan para pedagangnya sejuta dirham. Siribe ribe. Farahanahum biha. Kulia nisa ini. Maka nepuborok ianya Abdul Hamid bin Sa'ad akan mereka itu para pedagang dengan sebabnya siribe-siribe dirham akan hiasan istrinya. Kulia mungkin pakaianmu dia hiasan. Jadi gecoknya hiasan perumah ke. Kedua lah keboro. Waqimatuha khamsu miati alfi alfin. Dan bermula kimahnya hiasan, harganya hiasan itu 500 ribe ribe. 500 ribe ribe dirham. Mau yudah? Eh, penuh. Ini 20. Tiribe ribe bunuh tiada kan? Tiada dirham kan? Mertu ribe? Maida. Tiribe ribe tiada. Mertu ida. Mertu ida. Mertu ida. Belaan apa yang mentekun mentang payah. Bedaan sama apa yang menol ha tu tu. 500 juta dirham. Utang padu 1 juta dirham kan? Jauh barangnya kaya kuporok. Falama tanzara alaihi istirja muha. Kataba ilaihim bibaiha.
Maka manakala uzur di atasnya Abdul Hamid bin Sa'ad oleh tuntut kembalinya perhiasan. Ini saya menulis ianya Abdul Hamid kepada mereka itu para pedagang dengan menjualnya perhiasan. Wadafa'al fadila minha, dan menyerah akan yang lebih daripadanya perhiasan. An hukukihim, jauh daripada hak-hak mereka itu. Ilaman lam tanalhu silatuhu, kepada siman yang tidak mendapat akan dia nyaman oleh kebaikannya Abdul Hamid. Jadi wate ka hae le pu ka hae le baye tempo katro utang para pedagang nu ti uta dirham han ele baye kirim surat kepada para pedagang ya nyen perhiasannya nepu blo gede nepu blo alian yang lebih daripada hak-haknya urang drone nujuk kepada urang-urang yang hana merempak kebaikan lumlah. Urang yang golem merempak kebaikan lu, nujuk pen yang lebihnya iaitu kok jaya juta dirham. Nujuk ke urangnya. Pertuh, sepuluh tuh, tiga urang juta. Ya kan? Pertuh, si kurung plus si kurung juta dirham. Yang ngecok peng yang lebihnya. Ini bagi-bagi siat kurung yang hana merupak kebaikan. Kebaikan daripada lu. Yang ban murah. Wakana Abu Tahir ibni Kasirin Syi'iyan. Dan adalah Abu Tahir bin Kasir itu sidra urang Syiah. Faqala lahu rajulun, maka berkata baginya Abu Tahir oleh seorang laki-laki. Ya, kuikun bihaqqi Ali ibn Talib lima wahabta li nakhlataka bi maudhi'in kada wa kada. Maka berkata baginya Abu Tahir bin Kasir oleh seorang laki-laki, utraikun, dengan hak Ali bin Abi Talib, kenapa tidak engkau hibahkan bagiku akan kurmamu di tempat pulan dan pulan. Bancaram lagi. Dengan hak Ali bin Abi Talib, akan han lampu kurma dron yang naidih dan itidih nihbah kelum. Faqala qad faaltu, maka berkata yang Abu Tahir, qad faaltu, sungguh aku lakukan, telah aku lakukan. Kalau bubu yang kalau hibah yang lampu yang naik pulan dai pulen yang kalau hibah kita. Apa ibnu bihaqi ali ibnu urang si ah ayeun ke ya wa haqihi la atainaka ma yaliha, dan demi haknya Ali bin Abi Talib sungguh kami berikan akan engkau akan barang yang mengiringi yang barang akan dianya kurma. Demi hak Ali bin Abi Talib nyan lampuh kurma yang nyai samping-sampingnya nyan kalunjuk ke dalam. Ya leke kan 20 lempuh kan benar. Yang naik garam ni ya paya. Ya garam tu kan. Ya. Pekanan ni bah ke kamu tadi. Kelung tadi. Kalau ibah yang cok juga tadi. Demi ha ali nyen lampuh-lampuh yang naik sampingnya kan ibah ke kita. Wa kana zalika adafa ma talaba rajul, dan adalah demikian ma yalinya itu gandaan barang yang dituntut oleh laki-laki. Rupanya hanya natra yang ini sampingnya lebih jahat daripada lampu yang laki aja. Lampu yang laki benar. Tabuh tempat, tabuh hektar. Tabuh tempat, tabuh hektar. Yang ini sampingnya itu 5 hektar tepuh. Atau lampu-lampunya juga.
Ya leke aje tok dua hitan. Bina ya tampenya geduk meduk. Nyan ban puakeun murah hati. Abu Tahir bin Kasir. Ulun Ciah mah. Kan? Ini yang tercocok itu yang puak red murah. Asia. Red murah di. Wakana Abu Marsada Ahadul Kuramai dan adalah Abu Marsad itu salah satu daripada urung segala urung pemurah. Famadahahu ba'du syara, maka dipuji akan dianya Abu Marsad oleh sebagian para pensyair. Ini kita buat baru, adina pensyair dia puja-puja kita, yuk ucu. Jadi Abu Marsadnya, kayaknya urung yang pemurah. Bahasa bosan, ipujo ganyan oleh pensyair. Faqala li syair, maka berkata ianya Abu Marsad bagi pensyair, wallahi ma indi ma mu'tika. Demi Allah, tidak ada di siku itu barang yang aku berikan akan kau. Nyohana tepuna, walaupun degasa kepujo, nyohana tepuna. So. Kan halumbi itu. Walakin qaddimni ilal qadi wad da'i apa wad'u wad'u alayya bi asharati alafi dirhamin hatta ukirralaka biha summa ihbisni baina ahli la yatrukuni mahbusan fafala dhalika fala yumsi hatta dafa'a ilaihi asyarata alafi dirhamin wa akhraja Abu Marsad minal habs. Pada angku wadu oh wad idda ayat yadda'i dakwa ke bang idda'a yad da'i wadda'i wadda'i alaya ya. Walakin kadimni akan tetapi ya. Laporkan olehmu akan daku atau bawa olehmu akan daku kepada kadi. Wadai dan dakwa olehmu lazim di atasku dengan 10.000 dirham. Sehingga aku akui bagi kamu dengannya 10.000 dirham. Kemudian tahan olehmu akan daku. Karena sesungguhnya keluarga aku itu tidak meninggalkan oleh mereka itu akan daku. Akan yang ditahankan. Atau mahbusan hal keadaan aku itu yang di tahankan. Fafala zalika, maka memperbuat yang pensyair akan demikian. Fala yumsi, maka tidak sampai pada waktu sore ianya Abu Marsad sehingga diserah kepadanya pensyair hatta dafa'a ilaihi. Maka fala yumsi, maka tidak sampai waktu sore ianya Abu Marsad sehingga dufi'a ilaihi asyaratu alafi dirhamin, sehingga diserahkan kepada Abu Marsad akan 10.000 dirham. Wa akhraja wa ukhrija Abu Marsad minal habsi, dan dikeluarkan akan Abu Marsad daripada tahanan. Jadi betul-betul yang ada punah ada yang ke. Waktu pun saya ni pujo katanya, tajuk macu. Sedangkan Abu Marsadnya urang yang sangat pemurah. Waktu pujo oleh pun saya betul-betul yang ada punah saja. Duduk banyak kan halumbi yang ada punah saja. Menom tu.
kami elung kedih Pak Kazi, Pak Hakim, rukun ini kan dakwa bahwa napengkah Pak Lung 10,000 dirham. Nah, sehingga Lung tu pun ikrar kumakunya nah. Ya, yeah. Kayu gelap Lung, kayu rok, kayu tu. Yang kurti keluarga Lung, hai biarkan Lung dalam keadaan tertahan. Pasti ya yuk peng yuk. Ya. Nah, dia yuk peng dekat cowok yuk. Ya, nah, yang pelaku kan. Sehingga yuk pelaku pilih penjahirnya. Kaki ikhlak tu. Yang tekai dakwanya, gemaku. Tekai gemaku, kaki ikhlak tu. Itu boleh cara. Nah, utang aku marsak yang pun sangat yang dikeluh lebih dah. Kaki ya juga. Nah, itu tau kaki itu biar aku marsak. Ya, bancar aja. Anak-anak cara bila itu. Ya? Eh, keluarga aku udah nasen. Ya, dia kata, apa nih sih? Kan? Ya, udah ya, engkau-engkau. Ini apa kaya mudang gitu kan? Bila tak puna-puna hutang. Jadi yang keluarga guru nanam tu. Tak. Wakana maknu benu zaidatin zaidata. Kita serah kan? Wakana maknu benu zaidata amilan alal irakin bil basrah. Fahadara babahu syairun fa'akama muddatan wa'aradat duhula ala ma'nin falam yadahaya lahu. Fakala yauman liba'di khuddamin liba'di khuddami ma'nin idha dakhalal amirul bustana fa'arrifni. Falamma dakhalal amirul bustana a'lamahu. Ilah. Dan adalah Ma'an bin Zaidah itu petugas dia tuh urung-urung Irak di Nagro Basrah. Maka hadir akan pintunya Ma'an bin Zaidah oleh pensyair. Maka bermenetap ia pensyair muddatan pada beberapa masa. Ya, ijak ba pintu yang puakan Ma'an bin Zaidah ide ngina. Warada dukhula ala ma'nin dan bermaksud ia pun syair akan masuk di atas Ma'an. Falam yatahaya lahu maka tidak mempersilakan ianya Ma'an baginya pun syair. Deng ke pintu ini rencana kena tama. Anak iyo tama. Anak tahayu, anak berapa, anak persilakan. Fakala yauman maka berkata yang pun syair pada satu hari bagi sebahagian khadim khadiman. Ulah dilih pun syair pada urah. Iza dakhalal amirul bustana fa'arifni apabila masuklah amir akan lampu atau taman maka beritahu olehmu akan daku. Ya, nyaknya ma'an bunuh kan jih bunuh amir kan. Ya, pegah lah le pun syairnya wate amir untuk gejak bak taman taman utaman yang kebitai belu tembak khadim get ibu alam ya falam ada khalal amirul bustana alamahu maka manakala masuklah amir akan taman misya memberitahu ianya khadam akan khadim akan dianya pun syair wate kagak taman lam taman ibu kan tu amir ka kagak taman lam taman. Fakat abah syairu baitan ala khashbatin. Maka menulis oleh pensyair akan satu bit di atas papan. Ya, itu apa-apa yang dikira. Kayaknya tulis itu tak berapa bit syair. Walkaha filma illadhi yadakhulul bustana. Dan mencampak ianya pensyair akan dianya papan. Di dalam air alladhi yang masuk ianya air akan di akannya taman. Itu ya, dalam luang. Wakana maknon ala raksil ma'i dan adalah ma'an itu sabit di atas ulu air. Ulu air. Ya. Jadi nak aluan dalam kamarnya. Ya, ilai ia kedua utimu. Ma'an dia kedua bau ujung luangnya. Ipilih juga ya kena. Falama basara bil khashbah akadaha. Maka manakala melihat ianya ma'an dengan kayu. Nisya mengambil ia.
akan dianya papan wakaraha dan membaca ianya ma'an akan ianya papan faizan maktubun alaiha maka tiba-tiba dituliskan di atasnya papan jadi baru kalian kayaknya papan lewat kena kecoh kecoh kalian kan habis ini baca hati putram tulis ayah juda maknin nadi maknan bihajati famali ila maknin siwaka syafi'un alangkah murahnya ma'an munajah olehmu akan ma'an dengan hajatku atau mengadu olehmu akan ma'an dengan hajatku maka tidak beriku kepada ma'an selain engkau itu pembantu. Ya, mudulih. Faqala maka berkata ianya ma'an. Man sahibu hadihi. Bermula siapa itu pemilik ini papan. Ya, kita ingat Pak Kadim. Tupo. Ya, fada'a birrajuli. Maka menyeru ianya ma'an dengan seorang laki-laki. Faqala lahu maka berkata ya nyaman begini laki-laki kaifa qulta bagaimana engkau katakan faqala lahu fa amara lahu bi isri badarin maka berkata ianya laki-laki bagi nyamaan maka geperintah ianya ma'an bagi laki-laki dengan 10 badar dirham satu badar 10 ribay satu badrah 10 ribay 10 badar 10 ribay ya kibang ke keun gini ikun tu aya juda ma'nen naji ma'nan bihajati famali ila ma'nen siwaka syafi'un. Teh bacanya kagak perintah liman. Juk peg satu ribu dirham. Fakatah maka mengambil ia, ianya laki-laki akan dianya akan dianya 10 badarun. Wawatan lamirul khasbata tahta bisatihi dan meletak oleh amir akan papan itu di bawah tikarnya amir. Di bawah hamparannya. Yang apapun yang tulis syair guna, kecok duduk dalam iutika. Pada tempat yang terakhir. Falamma kanal yaumusani akhrajaha mintah tilbisati wakaraha wada'a birajul fadafa ilaihi miata alfi dharmin. Maka manakala adalah hari yang kedua, Nisya mengeluarkan ianya amir akan dianya papan daripada bawah tikar. Dan membaca ia akan dianya papan. Dan menyeru ia dengan laki-laki, maka menyerah ia kepada yang laki-laki akan 100,000 dirham. Orang kedua dengan kedua-dua ini yang gesut lah. Papirnya. Dibaca lah. Dia baca. Kalau dia lompon saya dulu. Kena boleh. Nyepat. 100,000 dirham. Falama akhazahar rajulu tafakara. Maka manakala mengambil akan dianya 100,000 dirham oleh laki-laki. Rajulnya pencahaya. Tafakara Nisya berpikir ya. Wa khafa dan takut ianya pensyair atau laki-laki akan bawa mengambil ianya ma'an daripada yang laki-laki. Ma'atahu akan barang yang telah memberi ianya ma'an akan yang laki-laki. Fakharja maka keluar ianya laki-laki. Jadi, lihcok yang peng uruk keluar serta-serta, dia fikir. Ya, kajian tak kau jauh yang baru serta-serta, uruknya serta-serta. Ya salah antuk telah lelaki pula. Bikin le panjangnya fakhar aja itu biar dari Basrah. Ai duk lain nak ko hoi lom pula dia. Ko lelaki pula. Fakhar aja itu biar dari Basrah. Fala makana fi yaumi salis karaha fiha ma fiha. Wada'a bi rajul. Maka manakala adalah
ada ia nyaman itu pada hari yang ketiga, nisyam baca ia akan barang yang ada padanya papan. Wada'a dan memanggil ia dengan laki-laki. Fatuliba, maka dicarikan akannya laki-laki. Falam yujad, maka tidak diperdapatkan akannya laki-laki. Pulau gelai gitu, baca ala. Hailah mempercayai barang. Ka, ya tetap tu, ahana lena, ya tetap. Dia tetap, ahana merumpa. Mana merumpa, kai peluang luar kota. Aku ucap pula. Fakala maknun. Hakku alai, hakun alaya. An u'tiyahu hatta la yabqa fi baiti mali dirhamun wala dinarun. Bermula hakka alaya, hak di atasku oleh bahwa aku berikan akannya laki-laki sehingga tidak kekal di dalam rumah hartaku oleh satu dirham dan tidak oleh satu dinar. Untung kahana ini. Ya, kan? Yang patah kita merupi, ya, nak kemana. Ya, hak dia terlung, lungbi kepada pun syairnya, sampai habis harta lu. Hana tinggai satu dirham, dan hana tinggai satu dinar. Iji. Agak banyak kalian tegedi. Tegedi. On 200 ribu ya tegak. Kan? 200 ribu dirham tegak. Menyahanai weh-weh. Ati kaya ina sabi yang keti uro juga kan sampai habis je. Nyanban. Nyanban murah. Urawai. Nyahana masalah sebetulnya buah orang yang ngawulai. Eh? Nganu gana masalah ngapurmu gana gana. Saya harus taruhnya lebih aja. Apa sebabnya beda begitu ni? Eh mungkin mana? Apa mungkin orang tulis ni? Pun tulis mau dari kan? Ya. Anak urusan nol, ya anak urusan. Mesti kulai ke keluarga. Yang penting kan guna nafkah yang mencukupi, guna pakaian, guna tempat tinggal gitu. Nah, leko ulam yo ke yang dia. Ya urang murah. Kang kagubah-bah kan terkah. Ini ada promo tapi kan aja jo udah tinggal kenya. Eh, tak gede minta aja duduk ke batak ro si promo. Ini enggak tulis yang tulis-tulis itu. والله لم يسأل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه